Sampai larut itu. Oh, baru bisa mendarat. Baru bisa mendarat, ya. Cuaca kurang baik. Untuk wilayah Papua baru kali ini, Mas. Oh, gitu ya? Ya. Itu rencana mau ke Papua itu dari tahun 88. Iya. Utara mungkin sudah ya? Mungkin sudah juga. Di utara ya? Di Jayapura, kalau tidak salah. Jayapura ya? Jayapura. Ya, kebetulan juga memang. Dan Sibuarjo. Ternate juga belum tahu keraton Nusantara. Ya, itu keraton. Jadi di fak-fak ini Pak Sultan, kita susah mau bedakan yang mana orang Buton, orang Papua. Ya, itu sudah membangun. Iya. Bupati juga sudah kita sebutkan Tofi. Saya ingat apa yang saya makan di sini sama yang saya makan di sana. Iya. Iya. Cuma dari menteri ke sini. Iya, iya. Ya, jadi supaya kita amankan ini, soal lingkungan ini kan penting ya. Bagus, berarti kan ikan dapat. Lagi Bu Susi sendiri sudah ke sini ya. Bu Susi sudah ke sini, ya, sudah mencak-mencak untuk masyarakat. Supaya mereka Raja Ampat ya. Raja Ampat? Iya. Supaya mereka lihat bagaimana perang kampung di Raja Ampat itu mereka menjaga laut begitu luar biasa sekali. Jadi kita di jembatan aja. Itu tidak boleh menjurus kepada hal-hal yang berorientasi hukum formal. Ya. Betul ya? Tapi ya, berapa banyak itu perempuan butuh yang melahirkan orang-orang Papua dan juga sebaliknya. Tapi kan dalam ini kemudian harus dibangun. Ini saya berangkatan langsung. Allah Akbar. Mana kita punya itu? Taruh di sana itu. Izin Bapak, izin. Sini Pak, Bapak. Ke tangan. Jadi orang Buton tidak bayar harta di sini. Karena ini pakai emas ini. Emas negeri ya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan lagi.